Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop James Webb tangkap cahaya infrared dari planet Mars. Nah, kepengen tahu kan penjelasannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop luar angkasa James Webb telah menangkap gambar pertama Mars. Teleskop melihat cahaya infrared yang berasal dari planet merah dengan sensitivitas tinggi. Gambar pertama James Webb Space Telescope dan spektrum Mars dirilis pada Senin 19 September 2022 di Aeroplanet Science Congress. Gambar dan pengukuran dilakukan pada 5 September 2022 dari teleskop James Webb posisi sekitar 1 juta mil atau 1,6 juta kilometer dari Mars. Karena planet Mars relatif dekat dan sangat terang, itu bukan objek termudah untuk teleskop James Webb yang dirancang untuk melihat objek yang sangat jauh dan samar guna divisualisasikan. Untuk mencegah cahaya inframerah terang dari Mars membutakan instrumen teleskop, para ilmuwan menggunakan exposure yang sangat singkat untuk mengamati planet merah. Ini berarti mengukur hanya sebagian cahaya yang mencapai detektor teleskop dan kemudian menerapkan metode khusus untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Teleskop James Webb mampu menangkap gambar dan spektrum dengan resolusi spesial yang dibutuhkan para astronom untuk mempelajari fenomena jangka pendek seperti pola cuaca Mars, badai debu, dan bahkan perubahan yang disebabkan oleh musim planet. Selain itu, teleskop Webb dapat menangkap peristiwa yang terjadi pada waktu yang berbeda sepanjang hari di Mars, pada siang hari saat matahari terbenam dan pada malam hari dalam satu pengamatan. Gambar pertama Mars yang diambil oleh teleskop James Webb menunjukkan area di belahan timur planet dalam dua panjang gelombang cahaya yang berbeda. Gambar panjang gelombang pendek didominasi oleh sinar matahari yang dipantulkan dan menunjukkan detail permukaan Mars yang menyerupai fitur yang terlihat dalam cahaya tampak. Fitur-fitur ini termasuk kawah Huygens, kawah tumbukan selebar 250 mil atau 450 km, dan batuan vulkan gelap di Syrtis Major Planum. Kamera inframerah atau NIRCam teleskop ruang angkasa Webb menangkap cahaya yang dipancarkan Mars pada sepanjang gelombang inframerah yang lebih panjang karena kehilangan panas. Kecerahan cahaya ini terkait dengan suhu Mars dan atmosfernya dengan area paling terang dan terhangat terletak di mana matahari hampir berada di atas planet ini. Nah, begitulah penjelasan terkait teleskop James Webb tangkap cahaya infrared dari planet Mars. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.